Pasukan Malaysia dikabarkan bakal mengadakan satu aksi persahabatan di bawah kalendar FIFA berdepan Australia Match ini. Berita mengejutkan ini bagaimanapun mendapat respon yang pelbagai daripada warga Australia yang sebahagiannya memandang rendah keupayaan anak didik Kim Pan-gun. Menerusi satu laporan oleh media Australia, mereka memaklumkan bahawa akan ada aksi persahabatan antarabangsaan melibatkan Desosisrus menentang Harimau Malaya. Kali terakhir Australia menentang Malaysia dalam perlawanan persahabatan antarabangsa pada tahun 2011 dengan Australia menang 5-0 di Canberra. Namun begitu, aksi ini seakan dipandang sebelah mata ketika ada yang merasakan bahawa Malaysia bukanlah lawan sebenar Australia. Malaysia, Om Okir, Komen Fiat Multipla. Bukan itu sahaja, mereka merasakan bahawa pihak bola sepak Australia telah mengkhianati janji yang dibuat sebelum ini. Bukan lawan berprofil tinggi seperti yang dijanjikan peminat bola sepak Australia. Kita sepatutnya mencari lawan yang lebih baik, jelas individu bernama Alex. Australia kini berada dalam kelompok 30 pasukan terbaik dunia menerusi ranking FIFA, iaitu pada tangji ke-27 manakala Malaysia ke-142. Perbezaan ini bakal menjadi kayu ukur terbaik selain memantapkan lagi persediaan pasukan menjelang Piala Asia hujung tahun ini. Ketika ini, masih tiada pengumuman rasmi yang dibuat oleh FAM berhubung perkara ini. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.